warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bedilers, jumpa lagi ya tentunya dengan saya Sam Putri di channel Distributor Taktikal, salah satu channel resmi dari GSA Sport Indonesia. Dan gimana kabarnya para sobat bedilers, semoga baik-baik saja, lancar rezekinya juga ya. Dan gimana cuaca di daerah kalian, apakah juga sama kadang panas kadang hujan ya sobat bedilers? Untuk kalian yang merasakan di daerahnya lagi musim seperti itu ya, semangat, jaga kesehatan terus ya, karena kadang ya hujan, kadang panas, kadang mendung, gak tentu ya cuacanya sobat bedilers. Jadi biasanya banyak banget yang sakit, jadi untuk kalian jaga-jaga kesehatan lah ya sobat bedilers. Oke, nah jadi di video kali ini, di episode kali ini, saya mau coba untuk review dan juga ulas, serta nanti akan tak kasih untuk bocoran harga dari senapan PCP Predator OD38 chamber tumpuk popor lipat yang ada di tangan saya ini. Nah seperti ini ya, cukup keren sekali untuk visualnya. Jadi apabila kalian mungkin berminat atau juga mungkin kepo sama senapan ini, bisa langsung ditonton dari awal sampai habis, jangan sampai di skip-skip seperti itu. Oke, nah sobat bedilers, jadi untuk senapan ini sendiri itu termasuk senapan golongan PCP dengan power yang libas tuntas pokoknya seperti itu. Dan juga ini bisa dibilang untuk senapan PCP Predator spesialis big game. Jadi apabila mungkin kalian kok kepengen upgrade senapan, mungkin sebelumnya kalian sudah punya senapan tapi kok senapan uklik atau juga mungkin gejluk, terus pengen upgrade ke senapan PCP, kalian juga bisa untuk melirik senapan ini ya sahabat bediler. Jadi pastikan kalau kalian penasaran, tonton video review dan juga spesifikasi dari senapan ini seperti itu. Nah oke, jadi senapan ini sendiri itu memiliki panjang laras 60 cm berbahan seamless dengan OD laras yaitu 13 dengan serumbung OD22 ya sahabat bediler. Dealers. Jadi ini enggak langsung ke laras. Jadi ini itu ada apa ya? Ada serumbungnya berdiameter OD22. Kan biasanya banyak juga para sobat bedilers yang tanya, "Mbak, OD laras 22 emangnya ada?" Nah, yang ada itu sebenarnya serumbungnya ya sobat bedilers. Kalau saya sendiri ya belum pernah menemui laras berdiameter itu 22, belum pernah. Tapi kalau serumbung itu sering, kalau laras ya paling mentok 13 lah seperti itu. Oke, nah sobat bediler, selanjut kembali untuk bagian tabung. Nah tabung dari senapan ini itu berdiameter 38 dengan bahan dural. Nah dengan OD38 ini, senapan ini bisa menampung kapasitas angin yang cukup lumayan besar ya, itu sekitar 3000 PSI untuk maksimalnya ya. Jadi jangan coba-coba mengisi angin lebih dari yang disarankan, karena itu sangat berbahaya sekali sobat dealers. Dan untuk bagian depan dari senapan ini sudah dilengkapi dengan manometer. Jadi kalian tenang saja apabila mungkin kok kalian itu pengen lihat atau cek anginnya tinggal seberapa, kalian bisa banget untuk lihat pada si manometernya ya seperti itu. Oke, lanjut kembali sobat bedilers, untuk sistem pengisiannya itu berada pada bagian bawah senapan. Ini ditutupi karet hitam ya supaya nggak berdebu, nggak kemasukan pasir atau kotoran-kotoran apapun itu, jadi supaya lebih bersih. Dan untuk sistem pengisiannya ini sistem PCP, tentu saja menggunakan kupler jantan ya seperti itu. Nah oke, lanjut kembali. Nah untuk senapan ini bagian chamber, sekarang untuk chambernya ini berbahan dural dengan chamber tumpuk ya seperti itu. Kan ada ya chamber monolite, chamber tumpuk. Nah seperti itu, kalau senapan ini itu chamber tumpuk ya sobat bedilers, dengan sistem magazin. Jadi kalian tentu saja lebih praktis, kalian tinggal masukkan mimisnya pada si magazin, kalian pasang pada si senapan. Nah itu lebih enak kalau digunakan untuk berburu ya, apalagi kalau kalian itu orangnya nggak suka ribet ya, langsung saja pasang magazin, nggak perlu tunggu lama ya sobat bedilers. Dan untuk kaliber dari senapan PCP Predator OD38 chamber tumpuk ini sendiri itu kaliber 4,5 mm, jadi masih sesuai standar untuk olahraga. Juga sobat bedilers, tentu saja senapan ini sudah dilengkapi dengan rail mounting di bagian atas sini. Ini sebagai dudukan si teleskop. Dan untuk teleskopnya itu yang cocok apa sih kira-kira? Nah untuk teleskopnya sendiri itu segala macam teleskop cocok ya pada si senapan PCP seperti ini. Tapi ya tergantung kalian sendiri sereknya teleskop yang mana ya seperti itu. Kalau segala merek, segala jenis mah cocok-cocok aja ya sobat bedilers. Angle juga boleh, zoom juga boleh, atau juga mungkin kalau kalian pengennya lebih bagus seperti Discovery dan di atasnya lagi, itu juga boleh aja ya, terserah kalian sendirilah. Dan untuk senapan PCP Predator OD38 chamber tumpuk
power lipat ini sendiri, itu juga bisa kalian upgrade powernya. Nah, untuk powernya kan ini udah mantep sekali ya sahabat bedilers. Jadi apabila kalian belum puas nih, mungkin kalian bisa juga untuk upgrade powernya ya, seperti itu. Jadi supaya powernya lebih ganas lagi. Kalau kalian mungkin belum puas juga, bisa kalian upgrade lagi, seperti itu ya. Bisa kalian sesuaikan sama kepuasan kalian sendirilah sahabat bedilers. Oke, nah lanjut untuk bagian popor nih sekarang. Untuk popornya sendiri ini bisa dilipat ya, tapi kok saya nggak bisa ngelipat karena abot. Ya pokoknya bisa dilipat lah pokoknya ya sahabat bedilers. Jadi bisa menambah gaya berburu kalian. Maksudnya itu gaya variasi berburu kalian. Terus kalian juga bisa untuk menyimpannya dengan cara dilipat supaya lebih ringkas, itu juga bisa ya. Dan untuk harganya nih sekarang, untuk harga dari senapan PCP Predator OD38 chamber tumpuk power lipat ini sendiri itu dibanderol dengan harga 4,4 juta rupiah saja. Cukup murah sekali, nggak sampai 5 juta kalian sudah dapat membeli senapan ini secara full set. Full setnya dapat apa? Itu dapat teleskop zoom, dapat tas senapan, dapat juga peredam, mimis test, dan lain sebagainya. Jadi apabila kalian berminat bisa langsung hubungi CS kami di bawah. Dan juga untuk cara pembayarannya kalian bisa COD, transfer juga bisa. Terus kalian apabila mungkin tertarik untuk order melalui Tokopedia dan juga Shopee, itu juga menyediakan ya. Jadi jangan sampai kehabisan sama produk keren yang satu ini sahabat bedilers, karena ini produknya terbatas, siapa yang cepat dia yang dapat, seperti itu. Oke, mungkin begitu dulu saja ya informasinya. Apabila ada pertanyaan ya mohon ditulis di kolom komentar atau ditanyakan ke CS kami. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam bedilers.